Narkoba Polres Parepare, Sulawesi Selatan, menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Ujung Sabang. Petugas berhasil membekuk sepasang suami istri yang sedang mengemas narkoba berjenis sabu. Ini memang sudah menjadi TO kita, sudah menjadi target operasi kita di Sat Narkoba Polres Parepare. Dan hari pertama operasi hantik, kita sudah berhasil menangkap. Nah, kebetulan inisial JS dengan DN ini suami istri. Nah, mereka berprofesi sebagai bandar. Sabu ini? Sabu punya ini? Sabu punya ini? Sabu punya? Hah? Ini? Buku yang perempuan? Kita yang sudah saset-saset ini? Kita yang sudah saset-saset ini? Perempuan bisa sini sama ini? Ini kau punya sama ini? Juga. Ini juga. Ini? Kamu juga? Ini apa mu? Di barang. Kau bikin apa di sini? Hah? Make? Make apa juga? Apa make banyak begini? Barang bukti yang berhasil diungkap adalah sebanyak 23 saset kecil dan 2 saset sedang ukuran sabu-sabu. 25 saset, 25 saset. Ini punya kamu semua? Siapa namanya? Kamu apa? Pasangan suami istri ini pun langsung digelandang ke Polres Parepare dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Tim gabungan Polres Bogor adakan operasi terpadu di kawasan Simpang Sentul Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi terpadu ini, Bribda Hulud dari Korlantas Polri beserta tim kepolisian Polres Bogor menghentikan pengendara roda 2 yang masih berstatus pelajar. Mau ke mana, Dek? Saya mau Alken. Mau Alken? Alken ngapain? Fotokopi ini. Alken foto album. Foto album. Enggak boleh. Ini dikasih siapa? Bapak saya, tapi ini nama saya Ismail Nikos. Enggak bisa, tapi harus kita harus asli. Kamu ada sih enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kelas berapa? Kelas 3 SMP, Pak. Ini enggak STNK enggak ada, SIM enggak ada, berarti motornya harus kita bawa. Banyak di luar sana memang pelajar yang dibawakan fotokopi dari STNK kendaraan bermotornya, padahal hal itu tidak berlaku untuk berkendara. Walaupun alasannya takut untuk hilang. Namun kami tekankan sekali lagi, jika Anda berkendara harusnya membawa STNK secara asli, karena itulah hal yang sah yang bisa kami terima di mata hukum. Akibat tidak memiliki SIM dan tidak dapat menunjukkan STNK asli, pengendara mendapatkan sanksi tilang. Dari kapan dikasih ini? Udah... Ini baru apa sih? Baru pas bikin? Iya. 2016. Iya, pas bulan Desember. Mari, mari. Halo, Bapak. Suruh kesini, jauh nggak rumahnya? Jauh. Kenapa nangis? Ih, nggak usah nangis. Kenapa? Nggak usah nangis. Nanti abangnya bayar aja. Gini aja. Kalau memburu-buru suruh temennya ngejemput atau apa di sini dulu nggak apa-apa. Iya, jangan nangis. Ngapain nangis? Kamu juga ikut nangis. Kenapa nangis?
si pelanggar ini juga sempat menangis, mungkin dia takut atau grogi. Tapi kami tetap menenangkan dua pengendara ini karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena semuanya silahkan ikuti proses saja, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Mau ojek? Naik ojek aja? Apa jemput teman? Ya udah jemput teman aja. Jam berapa janjiannya? Lah kenapa? Kenapa kok baru berangkat jam segini? Buru-buru. Petugas menghimbau pelanggar untuk membayar denda tilang via ATM terdekat agar bisa segera melanjutkan perjalanan. Ini briefannya. Nanti transfer ke sini ya. Ini dendanya 50.000 ya. Habis itu resinya diambil bawa ke sini. Kasihin bapaknya. Pengendara bergegas ke ATM untuk membayar denda tilang. Kenapa? Kenapa? Belum ada saldo. Ya Allah. Kalau cash ada. Kantor BRI itu. Dia sudah diambil ke bank. Bu bayar tilang, teller. Nih masukin. Nanti udah ngerti kok tellernya, ya. Besok-besok naik apa? Besok-besok naik apa? Naik angkutan umum aja, ya. Jangan naik motor sendiri, ya. Ya udah hati-hati. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa setiap pengendara wajib memiliki dan membawa dokumen kelengkapan surat berkendara yang asli. Tak lama kemudian, petugas menghentikan pengendara wanita dengan sepeda motor modifikasi. Siang, Bu. Mau kemana, Bu? Mau coba lihat ini, SIM sama STNK. Ini motor siapa, Bu? Keren banget. Sa,